Habis mari ikut, habis kami datang sini kalian takut. Habis suka kunci sampai nyanyi. Inilah show habis YouTube channel. Selalu kita tengok kes road bully viral kat TikTok, tapi kali ini situasi lain sikit. Bukannya kena kat orang lain tapi pada diri sendiri. Tengah elok memandu kat lorong smart lane, tiba-tiba muncul pula abang atau pakcik ini. Main tahan-tahan kereta orang tanpa sebab. Bahaya betul. Nasib baik ada kawan kat sebelah kalau seorang mau berpeluh. Habis tak tentu arah. Siapa-siapa yang kenal abang atau pakcik ini, tolonglah bagi nasihat sikit. Lorong smart lane ni bukan tempat nak buat aksi tahan-tahan kenderaan. Semalam dia dah buat kereta dan motor kat belakang start. Kalau ada yang terlanggar dia, siapa yang nak jawab? Benda macam ni memang boleh menyebabkan kemalangan. Padahal boleh dielakkan. Abang-abang kat luar sana, tolonglah jangan buat drama hero macam ni lagi. Bahaya untuk diri sendiri, bahaya untuk orang lain juga. Ini orang ni, nombor plate tu. Dia dah tahu kita orang sekarang ni kat smart lane sebenarnya. Sekejap aku zoom sekejap. Itu, sekarang ni kat smart lane. Sekejap tunggu depan sikit. Tahu smart lane. So kita orang tidak salah. Motor tu yang tak tahu. Mungkin dia tak tahu, dia tak educated benda ni. Dia tak educated berkenaan benda ni. Kat sini baru tamat. Motor-motor semua jangan marah, okey. Kereta tak salah kalau kereta lalu smart lane.